ekor tak upload lagi. Penuh ke komputer je. Datang lagi. Okey. Kertas satu ni ada dua bahagian. Berapa orang masuk? 8 orang je. Okey. Bahagian E dah. Habis sekolah ni ada tak? Ada-ada. Aku keluar dah. Okey. Oh, line masalah. Okey, okay, bahagian A. Bahagian A sini. Yang ni memang format dia ni. Ada 12 soalan. Bahagian B ada 3. 3 soalan tengok tu. Jadi untuk bahagian A ni, jawab wajib semua jawapan. Dia dapat 64 markah. 64 markah. Bahagian B tu pilih 2. Dia soalan panjang. Bahagian B kalau kertas sebenar. Pilih 2. Jumlah markah dia 16. Jadi 16 tambah dengan 64 dapat 80. Kertas 1 80 markah. Okey. Jadi kalau untuk soalan sebenar, kebiasaannya kalau awak jawab misalnya soalan B tu, awak jawab semua. Macam ada kawan cikgu tutor. Dia macam apa? Dia hebat, dia cerdik, hebat sangat. Budak-budak MRSM. Dia kata nak isi masa. Masa panjang sangat. Jadi dia jawab semua. Jadi markah dia lebih lah. Per 100. Markah dia per 100 tu. Bukan 100 per 100. 100 lebih per 100. Soalan yang dia jawab. Pilihan tu pun betul full mark. Jadi awak kena bolehnya. Bukan budak MRSM je. Kita pun boleh. Sama je manusia. Kita usaha kita dapat. Okey, jadi biasanya kalau kita jawab soalan B tu, kita jawab 3 kan. Memang dia disuruh jawab 2. Awak jawab nanti cikgu tu bagi tahu semula. Kukuk tak boleh. So biasanya kalau kita jawab 3 ni, so Maxi akan ambil yang 2 terbaik lah. Kukuk awak tak confident ke. Kita okay, confirm balik. Okey, soalan 1. Soalan 1 ni apa yang salah? Cikgu tak boleh nak buka kejap. Cikgu dia, aduh, dalam komputer satu lagi. Cikgu dah rekod dah. Nanti lah, saya tunjuk semula. Setiap, cikgu dah buat analisis dah. Setiap soalan tu, siapa yang tak jawab, siapa yang jawab, berapa markah dia dapat. Oh, dalam komputer satu lagi. Ingat. Tengah nak upload. Okey, nombor 1 ni dia nak apa? Ramai je rasanya yang betul ni. Dia pun, lagi pun soalan ni soalan direct je. 5 markah lah. Okey, dia nak bila dia tulis itu cari F negatif 4. Maknanya yang dia bagi tu objek kan. Maknanya dia nak image lah walaupun dia tak sebut. Yang 4 ni mewakili di sini. Fx kan. Nilai apa-apa nilai x tu kita ganti masuk ke dalam ni. Nilai ni Fx ni dengan 5x tambah 7 kan. Yang ni apa? Yang ni yang x tu panggil objek kan. Objek. Yang ni nilai semua ni panggil image, betul? Betul. Tu ke salah? Kata ke salah betul. Okey, jadi awak gantilah. Dan dapat dia nak 5 ganti negatif 4 situ. Tambah dengan 7. Dapat negatif 20 tambah 7. Boleh jawapan dia negatif 13. Situ siap. Okey. Nombor 2 ni pun sama. Okey, ada yang careless. Soalan senang ni careless. Dia ada dua jenis. Dia betul-betul careless dengan soalan senang ataupun yang jenis awak ni suka buat soalan yang mencabar. Tapi lepas tu bila awak buat soalan yang senang-senang, simple-simple, jadi awak tak boleh nak buat. Awak mudah melakukan kesilapan. Biasa yang begitu. Okey, yang ni pun sama. Jadi masuklah nilai dia. 3 tolak 1
Sama dengan 3 tolak 2. Ada orang salah buat. Jadi 2 per 2 per 1. Jawapan dia 2. Okey. Cari fungsi, fungsi sonsang. Sonsang ni banyak. Macam-macam kaedah. Cikgu tengok tu ada. Kalau awak tengok belajar banyak dah kaedah, boleh 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 guna. Tak ada masalah pun kan. Okey, fungsi sonsang dia fx sama dengan y kan. Yang asal dia fx, contohnya fx sama dengan y. Jadi f sonsang sama dengan x lah. Okay, situ. Jadi yang belakang ni y ni yang dia bagi ni, yang dia bagi ni fx, fx ni sama sini. Ha, jadi yang belakang tu, yang belakang, yang belakang ni, yang x tambah 4 tu kita kena sama dengan y lah. X tambah 4 sama dengan y. Sebab apa? Sebab tu kita jadikan x tu sebagai perkara rumus. Perkara rumus, jadi pindahkan 4 tu. Jadi x sama dengan y tolak, y tolak 4. Sebab apa? Kita nak masuk, nak masuk sini. Jadi sonsang, sonsang y tu sama dengan y, y tolak 4. Jadi sonsang y, tapi ni y, ni nak sonsang x kan. Jadi tukar je lah. Bila kita tukar objek tu x, maka dekat image tu jadi jadi x, x tolak 4. Okey. Okey, lepas tu nombor 4 ni bentukkan persamaan kuadratik. Ini asas tingkatan 2 ni, kembang macam biasa je. Ada yang kita tak pasti, yang tak boleh jawab ke ataupun careless. Okey, jadi kembang macam biasa je. Tak ada apa masalah. 8 darab 2, 16. 16H, 8 darab 7 dapat negatif. Ada yang careless orang. 8 darab 7 negatif 56. Apa yang careless tu, dia sukalah seorang diri. Eh, boleh suka seorang diri. Oh, aku naik kali, hati-hati. 7H. Tak payah beritahu orang lah. Kita careless. Rahsia sendiri. Okey. Lepas ni hati-hati. Jadi lepas tu susun je 2H kos 2. Jadi yang 16H ni dengan negatif 7H ni kita boleh selesai. Dah buat apa? Dapat 9. 16 tolak 7 dapat 9. 9H tolak dengan 56. Okey, gitu. Habis. Nombor 5, apakah rumus pembeza layang? Itu je dia soalan cikgu bagi. 3 markah cikgu bagi yang ni. Ada bagi yang rumus apa? Rumus nak cari nilai x. Pembeza layang apa? B kuasa 2 tolak 4ac. Semua soalan nak ulang kaji. Okey, nombor 6. Nombor 6, pintasan x. Pintasan x ni persilangan pada x lah ni. 1 1 2, maknanya pada 0 dengan 4. X sama dengan 0 dan 4. Okey. Nombor 7 ah, nombor 7 ni lah. Apa nombor 7 ni, dia ada yang berusaha buat tu, dia careless lelas tu. Okay, dia kena buat banyak lagi. Buat banyak lagi. Dia biasa dah benda tu, kita nak selesakan. Dia buat panjang-panjang. Allah salah. Mesti kecewa sikit lah. Sebab dia tiga unknown. Tiga pun boleh ubah. X, Y dan Z. Okay, nombor 7. Dia banyak jalan. Dia atas masing-masing lah. Yang label-label tu pastikan betul. Okey, mula-mula tengok
Kita nak hapuskan apa? Awak kena pilih. Nak hapuskan apa? Nak hapuskan pembalik ubah mana dulu? Ha. Awak kena pilih nak hapuskan X ke Y ke Z. Dia boleh belaka. Okay, kalau awak nak hapuskan X dia, contoh kita labelkan ni sebagai persamaan 1. Ini persamaan 2. Ha, kalau ikut buku ada juga yang tak label lagi, dia hapuskan dulu. Okay. Jadi ini kita labelkan persamaan ketiga. Okay, lepas tu, jadi 1 dengan 2 tu kita nak hapuskan apa? Ha, nak hapuskan X contoh. Nak hapuskan Y tu, tengok pula. Sebab Y tu kalau kita hapuskan Y boleh, tapi banyak kerja. Sebab apa? Sebab dia 4Y dengan 5Y. Jadi kita akan, jadi kita kena cari gandaan yang sepunya. 4 nak jadi 5 tak boleh, 5 nak jadi 4 tak boleh. Jadi kita kena cari gandaan yang terkecil. JSTK je 5 dengan 4 20. Ha, jadi yang persamaan 1 tu kena darat dengan 5 semua. Sama 2 kena darat dengan 4 semua. Ha, boleh hapuskan Y. Ha, lepas tu sama 1 mula-mula dengan persamaan 2, kemudian awak 1 dengan 3 pula. Okey. Ha, ataupun 2 dengan 3 boleh je. Dengan ulang persamaan yang sama. Okey, jadi sini yang mudah yang kurang kerja dia boleh belaka. Nak hapuskan X, Y ke Z, tapi dia kerja sikit dengan banyak. Lepas tu bila kerja banyak, jadi kesilapan tu lebih mudah berlaku lah. Macam ada yang buat di darab depan je, yang bahagian lepas nombor sama dengan tu dia tak ingat lah darab. Ha, tu biasa lah, kesilapan biasa. Jadi 1 dengan 2 ni lebih mudah hapuskan apa? Ha, cuba pilih lah. Hapuskan A out, hapuskan X. Jadi 1 dengan hapuskan X, jadi persamaan 2 tu cikgu kena darab dengan 2, kena darab dengan 2, darab dengan dengan 5 lah. Sebab persamaan 1 tu dia 5X, jadi dia akan jadi 2 darab 5 dapat negatif 5X tolak dengan 25Y tambah dengan 30Z. Ha, yang belakang ni ada seorang careless, lupa nak darab belakang tu, yang depan je. Ha, satu lagi, kalau soalan persamaan serentak ni, kalau awak tengok nilai X, Y dan Z tu, awak dapat macam pun lag je, poin-poin mengarut-ngarut, pecah pengarut kan, cikgu pernah pesan kan. Ha, jadi ada masalah tu, awak kena was-was. Ha, jangan confident sangat, awak betul ni aku buat. Tengok dia apa nilai dia tu. Ataupun awak ganti balik, ataupun boleh guna kalkulator nilai X, Y dan Z tu. Lepas tu ni dapatlah jadi persamaan yang keempat. Ha, jadi dia negatif 5 dengan 5, jadi kita tambah. Ha, sebab dia tanda yang berbeza, kita tambah. Jadi 2, eh 1 pula dah. 1 tambah dengan 4. 1 tambah 4 dia akan jadi X hilang. Negatif 4 tambah dengan negatif 29. Negatif 29Y. Lepas tu tambah dengan 32Z. Sama dengan negatif 99. Ha, dapatlah persamaan yang ke 5. Okey, habis. Satu hal ni dapat ni. Persamaan yang ada 2 pemboleh ubah saja. Okey. Kita cari pula satu lagi pasangan. 2 dengan 3. Ya, 2 dengan 3 X dia dah sama dah. Depan dia tu 1 1. Jadi kita tolaklah. Sebab apa? Sini negatif X, sini negatif X. Jadi tanda dia sama, negatif negatif. Kalau tanda sama kita tolak. Tadi cikgu tambah sebab apa? Sebab tanda dia atas ni 5X, yang ni negatif 5X. Tanda dia berbeza, sebab tambah baru dia hilang, baru dia mapuh. Bahasa kasar ni mapuh, mapuh. Lepas tu 2 tolak 3. Maksud terang tu mapuh lah, kita mapuh X. Okay.
Jadi 2 tolak 3 negatif X tolak dengan negatif negatif X hilang. Lepas tu negatif 5 tolak dengan negatif 4. Ha, hati-hati. Negatif 5 tolak dengan negatif 4 dapat negatif Y. Negatif Y negatif 1. Okey, lepas tu tambah dengan 6Z tolak dengan 5Z dapat Z. 1Z lah. Lepas tu dapat negatif 3. Ha, dapatlah persamaan yang ke 6. Okey, eh. Ha, dapatlah 2 persamaan yang ada. 2 pun boleh ubah. Ha, waktu kita selesai ni. Ya, nampak? Okey. 5 dengan 6 boleh selesai. 5 dengan 6 kan? Kita boleh selesai. Dapatlah kita dapat cari nilai. Nilai apa? Ha, masuklah. Kalau gini, kalau dua persamaan ni lebih sesuai awak guna kaedah ganti lah. Kalau nak guna kaedah hapus, awak kena samakan Y tu jadi negatif 29. Yang persamaan 6 tu kena samakan dengan Y atas, jadi kena darat 29. Jadi nombor besar. Lebih mudah sini kita guna kaedah ganti. Jadi daripada 6 ni, daripada 6, dari 6, ha, kita akan dapat Z sama dengan negatif 3 tambah dengan Y. Okey. Lepas tu jadi nilai baru dapat ni nombor yang ke-7. Lepas tu 7 masuk dalam 5. Sudah 5 jadi Z kan, jadi negatif 29 Y tambah dengan 32. Z apa Z? Z tu yang atas. 3 tambah dengan Y sama dengan negatif 99. Okey, lepas tu kita kembang kita dapat negatif 29 Y tambah dengan negatif 32 dah negatif 3 dapat negatif 96 tambah dengan 32 2y sama dengan negatif 69. Lepas tu negatif 29 tambah dengan 32 dapat 3y sama dengan negatif 99. Kalau tak nampak, tambah dengan 66. Ha, jadi Y sama dengan negatif 3. Jadi Y sama dengan negatif 1. Okey, dapat Y negatif 1. Bila dapat Y negatif 1, pendek ya kan? Ha, ganti lah. Ganti dalam mana? Ha, ganti dalam 7. Jadi ganti Y sama dengan negatif 1 dalam 7. Maka Y pula, maka Z sama dengan negatif 3 tambah dengan negatif 1 dapat negatif 4. Z dapat negatif. Wis. Lepas tu pilihlah mana-mana persamaan yang awak nak untuk dapatkan nilai X. Yang paling simple mana? 1, 2, 3. Yang mana? Yang mana paling simple? Yang 3. Ha, 3. Okay, gantikan. Ganti Z sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 1 dalam 3. Jadi 3 tu apa? 3 tu negatif X tolak dengan 4, Y negatif 1 tambah dengan 5
Negatif 4 sama dengan negatif 21. Jadi negatif X tambah dengan 4 kalau dengan 20 sama dengan negatif 21. Jadi kita pindah X ke sebelah kanan lah, sebab X tu kita dapat negatif 16 tambah 21 sama dengan X. Boleh lah ke kalau awak nak darat negatif kemudian pun tak apa, dapat 5 dengan X. Okey, boleh. Ya, pendek je. Okey. Ha, dia kena pelan-pelan. Okay, boleh eh? Okey, baik. Okey, nombor 8 ni lebih kuat. Nombor 8 pun sama je. Nombor 8 ni 2 pun boleh ubah. 2 pun boleh ubah. Jadi kita tukarlah ni. Sama 1. Sama 2 kan. Okey, daripada 1 tu cari 1 X sama dengan X sama dengan 1 tolak dengan 3Y. Dia jadi bersamaan 3. Okey. Lepas tu 3 masuk dalam 2. Saya tulis tak begitu. Okey, jadi yang ni kembang je lah. Okay, 1 tolak dengan 3Y kuasa 2 tambah dengan 2 1 tolak 3Y Y belakang ni sama dengan Y kuasa 2 sama 7. Yang cikgu pasang yang careless ni sini. Ni kawasan ni careless. Haa, situ. Ada ramai yang tertinggal. Di darat 2, darat 1, dia lupa nak darat dengan Y belakang tu. Jadi cara tulis tu awak boleh buat, awak boleh susung semula. Takut lepas-lepas ni, ni kembang mesej je. 1 tolak dengan 6Y kembang dengan 9Y kuasa 2. Okay. Yang ni awak nak susung dulu, letak Y depan. Ada masalah. Oh lah, dah careless. Kuasa 2 tambah jadi 9Y 2 tolak Y kuasa 2 tolak dengan 6Y tolak dengan 7 tolak dengan 1. Okay, yang ni tambah tolak dengan 2Y tolak dengan 6Y kuasa 2 dengan kosong. Ada yang tertinggal sama dengan kosong. Tak. Jadi selesaikan dia. 9Y tolak Y 8Y 8Y tolak 6Y tinggallah 2Y kuasa 2. Kuasa 2 negatif 6 dapat negatif 4Y. Oh, dapat negatif negatif 6 kan? Negatif 6. Okay, negatif 6. 2 sama dengan kosong. Yang ni nak terus masuk dalam kalkulator pun boleh, nak pemudahkan dia pun boleh. Sama je, guna kalkulator tu tak apa. Saya nilai, nilai dekat kalkulator tu nilai X lah. Tapi sini dapat nilai Y. Y tolak 3 Y tambah 1 sama dengan. Jadi Y sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1. Kalau guna kalkulator je dapat Y, dapat nilai ni dulu. Dari sini awak kena letak lah, letak terbalik lah. Y tolak 3, Y tambah 1. Lepas tu ada yang tertinggal. Bila dia dapat nilai Y tu, dia lupa nak cari, cari X ni. Jadi X sama dengan 1 tolak dengan 3 3. Tu bila Y sama dengan 3, dapat 1 tolak 9 dapat negatif 8. Satu lagi X sama dengan 1 tolak 3 dapat 1 tambah 3 dapat 4. Okay, boleh.
Boleh ke? Boleh. Kat tangan kau. Berapa orang kat tangan? Dua orang je. Kiking dengan Najih. Orang lain pergi beg purse ke? Oh, ada lagi. Okay, baik, baik. Apa, beg apa? Ambil lah makanan. Tak tepi. Sambil kau. Tapi catat. Okay, nombor 9. Nombor 9 ni indeks macam biasa je. Tapi dia nak pemudahkan. Dia bukan dia nak nilaikan. Ha. Dia pemudahkan dengan nilaikan beza. Ada yang bagi 3 kos 3 dia nilaikan. Anda tengok sikit soalan dia. Ada pemudahkan, ada nilaikan. Kalau nilaikan, awak kena nilaikan ni dah. Carilah 3 kos 3 dapat 27 dapat dengan 9. Jadi pemudahkan ni 3 tambah 2 je. Ha, itu dapat 3, 5. Okay. Yang ni pun sama. Pemudahkan, tekan dia kalkulator dapat 29. Ni sepatutnya dapat 9 ataupun negatif 9. Kan, ada 2 kan. Ok, ok. Nombor 5, nombor 11. Pemudahkan ni. Yang ni yang log ni 9 ni, 9 dengan 3, 27 dengan 3, dia ada kaitan anak-beranak. Kita ubah lah. Pemudahkan, kita usahakan 9 tu 3 kuasa berapa? 3 kuasa 2 kan. Kalau buat pernah jawab soalan macam ni, nampak lah kuasa 3. Kalau ikutnya 2 duduk depan ni dulu. Haa, apa ni? Jadi log 3-3 tu log asas sama dengan apa? Log 10-10, log 5-5, nilai dia 1. Jadi sini 2 darab 1 lah. 2 darab 1. 2 tambah dengan 3. Dapat apa? Okey. 5. Boleh. Okey, habis. Okey, yang ni nombor 12 ni pun bonus je. Tak ada benda pun. Soalan je panjang. Lepas tu, hitung kepada ringgit terdekat. Jadi masuklah nilai. Ambil persamaan dia. E principal 90. Lepas tu 1.5 E. Tu masuklah. Cuma awak ada orang tu yang tak jawab, tak jawab. Yang jawab tu kalau kira, kita kena nilaikan kuasa dulu. Ha, T berapa T? T 6.5. Kita kena cari 1.05 kuasa 6.5 dulu. Baru darab 90. Bukan 90 darab 1.05. Sebab kuasa tu lebih berkuasa. Oh, kuasa lebih berkuasa eh. Ha, kita kena kira kuasa dulu. 6.5. Okay. Ini kena kuasa 1.05 kuasa 6.5 dulu. Kalau kalkulator hitam tu 1.05 yang V ni. Ha, V ni 1.05. Ha, tekan V. Kalau yang kalkulator putih tu, ha, dia ada dah kotak dia. Ha, masuk lah 6.5 atas tu. Sekejap, tekan sama dengan. Ha, tekan sama dengan, biarkan, kemudian darab dengan 90,000. Dapatlah 1,2,3,5. 1,2,3. 1,2,3,5. 8,7. Tapi dia nak kepada ringgit terdekat. Duit sen-sen belakang tak perlu lah. Ni lah 1,2,3,5,8,7. Jawapan dia. Okay, boleh. Okey, bahagian B. Cikgu. Ya. Yeah. 45% tu. 5%. 45%. Tak ya. Lagu sebuah rumah meningkat 5%. Selepas tak ada, dia ayat saja je tu.
kata harga semua rumah meningkat 95% setiap tahun. Awak tahu daripada harga asal. Harga semua itu RM90,000 lepas di tahun dia dapat harganya menggunakan persamaan yang dia bagi tu lah. Macam kena prank ni ayo. Dia dia nak ceritanya harga rumah tu naik tak tahu 5% tapi dengan persamaan P sama dengan RM90,000 dekat 1.05 tu lah dia naik. Dia dah buat, dia dah buat dah tu 1.05 tu. 1.05 tu 5% lah. Yang belakang tu kan 1% kan. 1% tu kan 1. Okey. Okey, bagian B. Bagian B jawab 3 lah. Okey. Yang ni fungsi gubahan. Gubahan ingat lagi lah. GX. Ini FG. Ada kita bincang itu. Tolong kaji tu. Dia nak FG. Awak kena cari FGX dulu sebelum masukkan ni. Sebelum masukkan ni image ni. Ni image. Nah, dia nak objek. Dia nak objek. Jadi kena cari, kena cari apa? FG dulu. FG. Nah, yang ni tak ada benda FG ni. FGX. F FX sama dengan FX sama dengan ni. Kalau dia nak FGX, maknanya tempat tempat X ni GX yang ganti. Jadi FGX ni okay, FX FX sama dengan 2X tambah 5. Anda sama dengan 2, 2 kali tak comel. Buah 1. Okay, jadi FGX sama dengan 2 2F 2GA lah. Tambah dengan 5. Okey. Jadi FGA GA tu apa? Ni yang dia bagi. 2 1 per X tambah dengan 5. Jadi 2 per X tambah dengan 5. 2F G FGX. Okay. Lepas tu FGX pula dia bagi, FGX tu sama dengan yang ni bagi 11. Jadi sini 11. Dia nak add kan. Ini 11 tolak 5 sama dengan 2 per. Yang ni ada yang careless. X ni duduk di sebelah bawah di bahagian penyebuk. Itu tukar. Dapat 6 kan. Dapat 6. Jadi bila duduk sebelah bawah, X dengan 6 tu tukar tempat duduk. 6 6 6 mari sini. Aku pergi kat mu. X pergi kat 6. Jadi X sama dengan 2 per 6 dengan 1 per 3. Ok, clear. Gitu je. Lepas tu nombor nombor 2 kan. Nombor 2. Okey, yang ni yang nombor 2 ni dia banyak banyak jenis. Dia banyak jalan. Ada yang boleh guna formula punca tu. Yang B kuasa 2 tolak negatif B tu kan, plus minus plus minus punca pembezalan yang per 2A tu boleh juga guna yang tu. Ataupun awak boleh guna kembangkan yang ni. Kembangkan je, lepas tu masukkan salah satu punca dia. Faham tak? Ada kawan awak buat ataupun ada satu lagi, siapa yang buat? Satu lagi dia buat macam ni. Dia guna ni hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Dia ambil lebih kau tiga kaedah lah. Dia tambah punca lepas tu, tapi dia kena kembang dulu sini. Dia kembang kena susun jadi persamaan. Maaf, ini salah satu ni. Ok, salah satu dia kita kembang sini, dia akan jadi
X kuasa 2 tambah dengan XK, XK lah. 2XK lah. 2XK dengan K kuasa 2 K tolak 16 sama dengan kosong. Okay, jadi sini ni persamaan dia. A dia berapa sini? A ni 1 kan. B dia sama dengan B dia sama dengan 2K. C dia sama dengan K kuasa 2 tolak 16. Okey, awak boleh guna. Ada yang guna hasil dapat punca lah. Hasil dapat punca. Hasil dapat punca ambil lah. B per C, B per A dengan C per A tu kan. Ataupun ada yang buat dia terus masuk dalam ni. Dalam ni. Dalam X ni. Kan punca-punca kan X kan. Punca tu kan X. Dia negatif 7. Dia pun masuk situ. Masuk situ. Dia akan dapat negatif 7. Tambah dengan K. Kuasa 2. Sama 6 dah kan. Ada yang nak kembang ataupun ada yang nak kuasa tu dipindah terus. Dapat negatif 7. Lebih mudah. Ha, dapat. Cuma bila kita punca 16 ni, ada dua nilai lah. 7 tambah K sama dengan plus minus 4 lah. Jadi 2 nilai K sebab ada nilai-nilai K. 7 tambah K sama dengan 4. Satu lagi negatif 7 tambah K sama dengan negatif 4. Jadi K sama dengan 11. K sama dengan negatif. Negatif berapa? 3. 3. Negatif 4 tambah 7 dapat. Dapat 3. Okey. Boleh? Boleh. Okey, nombor 3. Nombor 3. Boleh guna belakang tu. Nombor 3 mempunyai dua punca yang berbeza. Mempunyai dua punca yang berbeza. Julak nilai M. Julak. Bila ada julak maknanya tanda ketaksamaan tu lah. B kuasa 2. Ni berbeza layang. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong. Ha, dua punca yang berbeza kan. Jadi masukkan B apa? B berapa? B negatif. Negatif 4 so, dengan 4 A AM tambah 1 C C 9 besar daripada kosong. 16. Ini pun sama macam soalan awal tadi. Jadi 4 ni dah dengan M. Tak pula dengan 9. Dia akan jadi negatif 36 M. Lepas tu 4 tu darab pula 1 darab dengan 9. Jadi apa? Jadi negatif 4 36 lah. Negatif 36 tu. Negatif 36. Negatif besar daripada kosong. Lepas tu ada yang careless sini. 36 M. 16 tolak 36 dapat negatif 20 lah. Lepas tu negatif 36 M. K besar 20. Lepas tu M. Bila kita bahagi dengan nombor negatif, tanda dia berubah. Dia terbalik. Lebih kecil. 20 per dengan negatif 36. Di M negatif 5 per 5 eh. 5 per 9 lah. 5 per 9. Boleh? Boleh ke boleh? Okay. Okay. Habis bahagian kertas 1. Okay. Kertas 2. Kertas 2. Ni format betul ni. Kertas 2. Jumlah markah dia 100. 100. Okay.
Bahagian A 50, bahagian B 30, bahagian C 20. Okey, bahagian B ni dia suruh pilih 3. 10 10 10. Bahagian C pilih 2. Ha, nampak tak? Bahagian C tu ada 4 soalan, pilih 2. Maknanya soalan panjang tu. Tapi pilihan mungkin ada yang senang, ada yang mudah situ kan. Topik mana tak tahu. Okey. Soalan panjang. Okey. Jumlah dia 100. Bahagian A jawab wajib, bahagian B pilih 3. Okey, ni pun sama. Dia nak jika objek ni ialah 2, dia nak image. Maknanya nak menggantilah objek. Objek ni maksudnya add sini lah. Jadi jawapan dia 3 tolak dengan 2, tolak dengan 2. Dapat apa? Negatif 1. Okey. Jadi dari FGX, oh, sama gubah kan FGX. AFX sama dengan ni. AFGX sama dengan FGX sama dengan 6. 6G lah. GX. Tempat 3. Lepas tu tempat GX tu ganti lah. GX tu dia bagi ni. 6. 5X sama dengan 4. Kalau dengan 3. Jadi 30X tambah dengan 24. Kalau dengan 3. Dapat 30X tambah dengan 21. Dah. Okay. Okay, sonsan ni. Ni pun soalan. Soalan bonus ni. Sonsan tukar je lah. Sonsan kan. Jadi sekejap pada. Berapa? 31. 4, 2, 8, 6. Okey, lepas tu soalan nombor 4. Ah, sama, soalan ni sama. Cikgu salah, tak pasang. Soalan sama, bonus lah untuk awak. Siapa boleh jawab ni dapat makan percuma. Okey, nombor 5. Pembeza, inilah pembeza lah. Yang ni kena masuk dekat B kuasa 2 tu lah. B kuasa 2 tolak 4, tempat AC ni nak nilai ni je. Jadi B berapa B? B situ negatif 1 dengan 4. A negatif 2. C negatif 1. Jadi 1 negatif 4 dekat negatif 2 positif, positif 8. Lepas tu dah dengan negatif 1 dapat negatif, negatif 8. Dapat negatif 7. Tu lah 7. Okay, tu. Okay, nombor 6. Titik maksimum. Dia nak titik. Bila titik maknanya ada bentuk dia XY koordinat. Ini titik maksimum ni. Apa? Bonus je tu. 2. 2, 4. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni. Nombor 7 ni. Lebih kurang panjang sikit dalam. Cikgu. Ha. Soalan nombor 5. Mana? Ha. Yang kan ada tiga jenis pembeza layang. Tiga. Tapi ini dia nak nilai pembeza layang je. Yang tu untuk cari punca. Yang tu jika apa? Julat macam ke. Dan soalan apa? Soalan ni. Dia akan nyatakan ini mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi pembeza layang tu sama ada kalau dua punca yang sama sama dengan kosong. Dua punca yang berbeza lebih besar daripada kosong. Julat. Lepas tu kalau satu lagi tiada punca, lebih kecil daripada kosong. Yang ni dia nak nilai pembeza layang. Okay. Nombor 7. Nombor 7 awak boleh buat. Jawapan dia apa? Awak boleh cuba sendiri cari siapa dapat. Jawapan nilai nilai A dia berapa? Nilai A dia 2. Boleh tanda, boleh catat nilai A dia 2. Buat siapa dapat? B. B negatif 2. C
C3 lah, lebih kurang tadi dua contoh ni. Okey, bahagian B. Ha, yang ni pun sama. Bahagian B nombor 1 ni kan. Tahu ke? B nombor 1. Apa betul eh bahagian B nombor 1? Bahagian betul tak? Ya. Ya. PQ. Oh, nombor 2. Nombor 1 saya pun jawab. Ya, saya pun jawab nombor 1. Terai. Tak pun jawab. Ha, jadi awak boleh untuk persamaan yang pertama awak buat 3x tolak dengan 4y tambah dengan x kuasa 2 tambah dengan y kuasa 2 tolak 5. Ok, itu sama yang pertama. Sama yang kedua, ambil yang belakang tu, x kuasa 2. Ambil yang yang belakang. Kejap. Ambil yang belakang boleh. 3 3x tolak 4y sama dengan 6x tolak 2y tolak 11. Haa, maksudnya ganti lah. Daripada 2 tu, daripada 2 awak jadikan satu penyebut sebab pertama yang kedua tu. Jadi sini awak pilih lah sama ada nak jadikan x ataupun y sebagai perkara rumus kan. Ini boleh selesai ni. Jadi kalau sini kita nampak negatif 4y tambah dengan 2y sama dengan 6x tolak 3x tolak 11. Jadi mesin dapat negatif 2y dapat 3x tolak 11. Jadi y sama dengan 3x tolak 11 berkata dengan negatif 2. Ha, itu masuk lah. Masuk dalam ni. Nombor 1. Jadi kalau kita masuk 3x tolak dengan panjang sikit aja tu, plus dan negatif 2 sama dengan x kuasa 2 sama dengan 3x tolak 11 dengan negatif 2 kuasa 2 ni tolak 5. Jadi ni kena kembang sikit lah. Jadi jawapan dia y sama dengan 1, x sama dengan 3. Okey. Lepas tu satu lagi, jadi dua jawapan. Satu lagi x sama dengan 63 per 13. Y satu lagi boleh saling, dia boleh jawapan 13. Okey. Okay, nombor 3 kembangkan ni biasa je kan. Sama je yang betul ni. Kembang macam biasa dia akan dapat 11 tambah ke punca. Ini je apa ni. Kembang ni 6. Lepas tu dapat 2 5 dapat 3 5. Lepas tu 5 punca 5 punca kuasa 5 dapat punca kuasa 5 dapat 5. Dapat tu dapat 11 situ. Ni 2 ni kita tambah dapat 5. Okey. Oh, lepas tu yang ni cari nilai x ni. Ni sama ni boleh buang ni. Ha, sebab dia sama kan. Jadi yang tinggal 4x tolak 7 dengan x tambah 5 macam biasa. Ini dapat 3x tambah dengan 12. X sama dengan 4. Bonus je.
Okay, bahagian C sama macam tadi. Bahagian C cuma dia sekarang ni dia nak tahun. Ha, dia sama dengan 900105. Ikan. Okay, lepas tu dia bagi cari bilangan tahun minimum. Untuk rumah itu boleh lebih 150,000. Jadi 150,000 sini. C. Dia bahagi dapat apa? Bahagi dapat 150. So, bahagi dengan 90. 5 per 3. 5 per 3. Macam ni? Nak macam ni kalau gitu, dapat gitu. Nak kena guna apa? Kuasa tu. Kita nak cari dengan kuasa. Guna lah. Guna lock, guna tu apa kan. Boleh? Tahun dia kita dapat 11 tahun. Dapat dia 11 tahun. Jadi lepas tu nombor 2 ni nilai X kan. Nilai X kita dapat, nak boleh cari lah. Nak add 2, 3. Nilai X ni guna teorem Pythagoras. Okay, yang ada yang silapnya dia buat tambah. X tu sama dengan X kuasa 2 sama dengan kuasa 2 tolak. So, okay, yang ni. Okay. Lepas tu nombor 3 ni hitung luar ni darab je. Macam kembang tadi lah. Kuasa 2. Okay. Yang ni jawapan dia 7. 7 tambah 4, 3. Salah jawapan. Lepas tu yang ni nilai X dia. Nombor 4 dia sama. Yang ni darab ni. Ni darab ni. Kena sama dengan. Yang ni darab ni. Dia nak cari nilai X. Nilai X dia apa? Jawapan dia dia bagi. Jawapan dia ada silap sikit. Dia ada okay, jawapan ni sama dengan 2 2 2 tambah. Okay, okay, habis. Saling, saling jawapan. Boleh? Ada soalan? Terima kasih lah, tak ada soalan. Okay. Sampai sini je. Ada soalan tak? Cikgu. Apa? Tambah je semua. Per 180. Per 180 dah satu. Tapi ada 200 dia. Saya cikgu bagi. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, sampai sini je. Tangguh kelas. Oh, minggu depan pula. Tak sebaik bawah dan suara. Wallahu'alam. Ni Najah awak dah ambil lagi link tak? Link ke datang kan? Siapa yang dah ambil lagi ni ke apa?